sampai mobil kar, sudah sampai di Bandung di H-2. Jadi sama dengan kota-kota lainnya juga kayak di Toba Chevy Series, mobil kar sudah berangkat dan sudah siap. Dan tadi sudah dilakukan kalibrasi secara keseluruhan, artinya sudah ada masa lagi untuk dipakai, termasuk di pertandingan persib lawan Bali di hari ini. Mas, Jala Karupa kan pernah dipakai venue Piala Dunia, Mas. Ya. Tapi kenapa harus pakai mobil kar, Mas? Kenapa nggak di ruangan? Karena kalau kita melihat selama ini Persib mendaftarkan timnya di IBLA. Jadi ketika itu di ruangan, yang diperlukan adalah VAR yang nantinya akan dipakai untuk jangka waktu yang lama. Karena untuk setting tiap sekali pemakaian itu butuh waktu lama dan juga ada jaminan keamanan dan perawatan. Terus nanti ada semacam perhatian yang ekstra dari tiap klub ketika itu ditempatkan dalam satu stadion. Barangkali nanti ketika musim depan sudah bisa memakai stadion sesuai dengan yang didaftarkan, nanti akan dipasang di stadion selama musim. Mas, kira-kira ada evaluasi nggak dari leg pertama kemarin untuk penggunaan VAR di leg kedua ini? Sejauh ini tidak ada kendala ya dari tiga kota sebelumnya. Ini dari dua kota sebelumnya, ini baru ketiga dan besok ada di Balikpapan. Prosesnya masih sama. Kendala itu lebih pada persiapan khusus di Bali ya, tapi bukan kendala yang krusial. Karena di Bali mempersiapkan pada H-2 tidak mungkin, karena lapangannya masih dipakai di ajang AFC. Jadi dipersiapkan pada H-1 dan pagi hari, dan kita siapkan sehari penuh. Alhamdulillah pas hari H, siangnya sudah dipakai, sudah bisa diterapkan sebenarnya semestinya sampai dengan proses di kalibrasi. Ada 12 unit ya? Iya. Yang idealnya untuk musim depan itu berapa, Mas? Pertandingannya agak suka padat banget gitu. Satu pekan kan ada 9 pertandingan. Seluruh mobil yang kita miliki itu ada 12. Jadi harusnya ini menjadi hal yang aman ya, karena kalau kita melihat ada beberapa sejauh ini ada 3 stadion yang nantinya VAR itu sudah bisa dipasang di stadion tersebut. Ada Manahan, kemudian GBT, dan juga Bali. Artinya di 3 ini paten. Nah, sisanya nanti akan penyelesaian. Dengan 12 mobil yang ada, perhitungan kami itu benar menjadi kendala yang serius untuk persiapannya. Itu mekanisme gimana? Apakah klub yang mengajukan stadion yang untuk dipasang VAR atau klub pasti mengajukan untuk stadion yang akan digunakan. Nah, kemudian dari tim kami ada tim khusus yang melakukan inspeksi ya secara keseluruhan, terutama terkait khusus untuk penggunaan VAR. Karena ruangan yang dibutuhkan itu bisa dikatakan ketentuannya agak ribet dan detail ya. Jarak kabel, kemudian bagaimana sudut pandang, terus memudah untuk komunikasi sampai dengan akses internet, kemudian komunikasi antara wasit di dalam seperti apa, itu semuanya diperhitungkan. Kalau di Bandung kan ada Sialak sama GBA, apakah yeah, dua-duanya digunakan? Kalau melihat dari asesmen awal ya? Khusus untuk VAR, kemarin sudah ada ketentuan, harus ada beberapa yang perlu dipersiapkan lebih detail lagi. Tapi kalau melihat persiapan nanti musim depan dengan ada waktu yang sisa ini, kami otomatis itu bisa dilakukan. Untuk wasit sendiri, Mas, ada keluhan atau evaluasi dari wasit segala macam mana setelah? Untuk wasit VAR ya? Wasit VAR itu kan kemarin kita selama 6 bulan proses berjalan, ada 4 kali pelatihan yang itu benar-benar dimatangkan dan di bawah pelatihan langsung ke pelatihan langsung oleh dari Institut FIFA. Dan kalau melihat kemarin, kebetulan dari dua kota sebelumnya, termasuk hari ini, ada asistensi dari Hokkaido dan juga dari FIFA, ada pemantauan. Artinya sejauh ini tidak ada kendala yang serius terkait penerapan. Karena kalau kita melihat selama ini, wasit VAR ini sudah cukup berpengalaman sebagai wasit utama. Dan pemahaman laws of the game juga cukup bagus. Dan komunikasi dengan wasit lapangan pun juga tidak kendala. Artinya ini bukan menjadi satu kendala serius untuk yang kami hadapi selama ini, termasuk untuk ke depan.